الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد. بارك الله فيكم جميعا ايها الاخوه والاخوات اعزني الله واياكم segala puji milik Allah yang telah memudahkan kita untuk tafaqquh fiddin, belajar ilmu agama. Dan salah satu yang penting sekali kita pelajari adalah berkaitan dengan ilmu alat untuk memahami dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya, baik itu berupa wahyu Al-Qur'an ataupun wahyu hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka penting sekali kita mempelajari usul fikih, dan dengan izin Allah dan rahmatnya kita sudah sampai kepada pembahasan an-naskh, tentang nasakh. Betul Pak ya? Tentang nasakh, dan kita sampai kepada apa saja yang tidak boleh dinasakh. Ada dua, yang pertama al-akhbar, yang kedua adalah hukum-hukum yang menjadi maslahat terus menerus di setiap tempat dan waktu. Maka sekarang kita masuk kepada surut an-naskhi, syarat nasakh. Akan tetapi sebelum kita masuk materi, tentunya tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan untuk seri teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kita lanjutkan, silakan. Syurutun nasakh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala syurutun nasakh. يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروطا فيها تعذر الجمع بين تعذر تعذر مصدر مصدر تعذر 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 الجمع بين دليلين 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 fa'in amkanal jam'u fala nasho li amkanil li'im li'im kanil amali bikuli minha. Baik, syarat-syarat menasho. Disyaratkan untuk menasho, untuk menasho apa yang mungkin dinasho, apa yang mungkin dengan syarat-syarat nasakh, antara lain adalah tidak mungkinnya menggabungkan atau menggabungkan di antara dalil-dalil, antara kedua dalil sesungguhnya, dan apa maka memungkinkan untuk digabungkan, maka tidak dinaskan karena memungkinkannya untuk diamalkan semuanya dari keduanya. Baik. Syurutun naskhi, syarat naskh. Yushtaratu linnaskhi fima yumkinu naskhuhu syurutun minha. Disyaratkan di dalam nasakh atau pada nasakh terhadap apa-apa yang mungkin untuk dinasakh, beberapa syarat diantaranya, karena kan ada yang tidak mungkin dinasakh sudah kita pelajari ya. Nah, ini yang mungkin dinasakh itu masih ada syaratnya. Al-awwalu ta'adzurul jam'i bainad dalilain, yang pertama ya terjadi uzur atau tidak mungkin menggabungkan antara dua dalil. Fa'in amkanal jam'u fala naskha liimkanil amali bikullin minhuma. Maka sesungguhnya, maka apabila mungkin untuk menjamak, maka tidak ada nasakh karena mungkin untuk diamalkan setiap dari keduanya. Itu yang pertama. Jadi harus ada udzur untuk menjamak, enggak bisa dijamak. Gitu ya. Maka langkah berikutnya sebelum ditarjih adalah nasakh. Nah, nasakh. Terus aslami ani mukita akhu dengan sikit wa ya
ima bin nasi au bin khabar sahabi au bin tarihi. Yang kedua, kau dan mengenai akhirnya penasak kerja mengenai hal tersebut maupun dengan nas atau dengan khabar sahabat atau dengan sejarah. Baik, athani al-ilmu bi ta'akhurin nasikhi wa yu'lamu dhalika imma bin nassi aw bi khabari sahabi aw bi tarikhi. Yang kedua adalah mengetahui ta'akhur an-nasikh. Jadi yang menasikh itu lebih terakhir. Jadi mengetahui atau mengilmui atau diketahui ya, yang menasikh itu lebih akhir tentunya daripada yang dinasikh. Jadi yang apa namanya, yang menasih itu harus datang lebih apa, lebih terakhir, ya kan, lebih terakhir, karena kalau datang awal kok menasih nggak mungkin. Dan hal itu diketahui ada kalanya dengan nas atau dengan kabar dari sahabat atau dari atau dengan tarikh tanggal. Dengan nas itu maksudnya gimana, misalnya langsung dari hadisnya, langsung dari apa, Al-Qur'annya, contohnya al-ana. Berarti kata al-ana menunjukkan kan lebih apa? Terakhir. Di kan ya. Atau yang kedua dengan kabar dari apa? Sahabat. Diberitahu oleh sahabat ini yang lebih akhir, ini yang lebih awal, atau dengan tarikh tanggal. Oh, ini ketika apa? Di Mekah, ini sudah di Madinah, berarti kan yang di Madinah lebih apa? Terakhir. Terus bismillah. Misalnya ilmu ulima. Misalnya ulima ta'akhuri ta'akhuru ta'akhuru binasi qalu sallallahu alaihi wasallam untuk adan tu lakum fil tim ta'i minan nisa'i wa inna allaha qad harama dalika ila yaumil qiyamah. Baik, misal apa yang diketahui mengakhirkannya dengan nas, yaitu sabda Rasulullah SAW, dahulu aku mengizinkan bagi kalian untuk nikah mut'ah dengan wanita, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Baik. Mithalu ma'ulima ta'akhuruhu bin nasi qawluhu sallallahu alaihi wasallam kuntu adzantu lakum fil istimta'i minan nisa'i wa inna allaha qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah. Ya, contoh apa yang diketahui ta'akhurnya itu dengan nas, ya, keterakhirannya itu dengan nas diketahui, itu adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku mengizinkan kalian untuk bermut'ah dengan wanita, dan sungguhnya Allah sungguh telah mengharamkan hal tersebut sampai hari kiamat. Berarti menunjukkan ini nas ya, diketahui lebih terakhir, menasakh menghapus hukum apa, mut'ah, sampai kapan ini, hari kiamat. Berarti sudah tidak ada lagi. Maka kalau ada yang masih mempraktekannya, karena saya mengamalkan apa, hadis Nabi, ya kan ya, itu perlu belajar lagi nasih dan mansuh, atau mungkin dia kitabnya beda ya, nah, kan si A kan beda ya, kitabnya beda, lu beda loh, jeneng orang Syiah itu dikasih Sahih Bukhari gak diterima, ya kan, ada mereka punya Al-Kafi, ya kan, dan seterusnya. Sama kita punya Kutub Butis, ah mereka juga punya apa pak, Kutub Butis, begitu sama. Ya. Pas terjadi futuhat, sering bepergian, membuka negeri ini, membuka negeri ini dan seterusnya. Perang. Nah, gitu kan? Pergi kemana? Ke Syam. Kira-kira sehari atau dua hari itu, Pak? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Kan urut, ya Maghazi, Kitabul Maghazi perang. Sini, ya kan, mendakwahkan Islam. Terus berikutnya seperti itu bertahun-tahun, ada hikmahnya yang Allah Subhanahu wa taala Maha
bijaksana. Terus dihapus, tentunya juga apa namanya bersesuaian dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan kemarin, manan sah min ayatin apa Pak kemarin ayatnya? Aunun siha nakti bi khairin minha au mithliha, minimal itu, ya kan? Terus jadi ini diketahui dari nas, dari mana Pak? Kuntu, dulu aku, kan gitu kan. Berarti ini pembolehannya dulu, nah sekarang dilarang karena ada lafaz di situ ila yaumil qiyamah. Terus bismillahirrahmanirrahim. Wa misalu ma uhima bi khabari sahabiyyi qaluhu Aisyah radhiyallahu anha kana fima unzila min al-Qur'an ashru rawaatin ma'lumatin yuharrimna thumma nusihna bi khamsin ma'lumatin. Dan contoh apa-apa yang diketahui dengan khabar sahabat, ini perkataan sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha adalah di dalam apa yang diturunkan dari Al-Qur'an 10 kali persusuan yang diketahui sudah menjadikan mahram. Kemudian di nasakh menjadi 5 sepersusuan. Baik. Sebentar, Pak. Dari Pak Aris. Wa mithalu ma ulima bi khabar sahabi qawlu Aisyah radhiyallahu anha kana fima unzila min al-Qur'an ashru rawaatin ma'lumatin yahrumna thumma nusikhna bi khamsi ma'lumatin. Dan contoh apa yang diketahui dengan berita dari sahabat adalah perkataan Aisyah. Contohnya adalah perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan dahulu di dalam apa yang diturunkan dari Al-Qur'an adalah 10 kali susuan yang maklumat yang diketahui yahrumna, menjadi mahram. Jadi mahram itu bayi, jadi mahram ibu susuannya adalah menyusui berapa kali? 10 kali dengan persusuan yang kenyang. Jadi bukan apa? Mohon maaf ya, bukan disusui copot satu. Terus apa, Pak? Dua. Copot ke 10 enggak. Jadi sekali susu sampai apa? Sampai kenyang. Walaupun kadang kan bayi meneng. Terus lempeng lagi. Meneng sampai tetap dihitung berapa itu? Satu. Sampai kenyang hari satu lagi sore apa-apa ya kan ya, apa, 2 jam ya Pak ya, 2 jam lempeng lagi kenyang ya kan, 2 10 kali ya kan. Kemudian dinasah dengan 5 kali yang maklum ya kan, maklum itu dalam artian adalah tadi mengenyangkan, kenyang bayinya. Berarti tadinya 10, sekarang berapa? 5. Karena itu sebagian ulama ragu-ragu atau malah ada yang tidak menganggap kalau dengan mohon maaf dengan diperas di kap. Nah, terus diada ya Pak. Ada yang apa berpendapat tidak apa? Karena kan dari mana kita tahu kenyangnya kan, duit ya kan ya, rampung diubah ya kan ya, gimana ya kan, seperti itu ya. Jadi yang natural, yang namanya kan ibu, jadi ibu itu kan ibaratnya ada ikatan antara apa, bayi dengan apa, dia kan gitu ya, itu apa salah satunya, maaf yang lempeng itu gitu ya. Terus wa misalu ma ulima bi tarikh qawluhu ta'ala al-an khaffafallahu 'ankum al-ayah fa qawluhu al-an yadullu 'ala ta'akhkhuri hadha al-hukmi wa kadha law dhakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khatama bi syai'in qabla al-hijrah thumma khatama ba'daha bima yukhallifuhu fa thani nasikun. Contoh
apa yang diketahui dari sejarah firman Allah Taala al-an khafallahu ankum. Maka firman Allah al-an ini menunjukkan bahwasanya adalah ini hukum yang terakhir, dan demikian ini sekiranya seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghukumi sesuatu sebelum hijrah, kemudian beliau menghukumi sesuatu itu dengan hukum yang berlawanan, maka yang kedua itu dinamakan nasikh. Bismillahirrahmanirrahim. Subutun nasihi wastarotul jumhuru ayyakuna aqwa minal mangsuhi au mimma salam lahu fala yang sihul mutawatiru indahum bil ahadi fa in kana sabitan wal arjahu anahu la yustaratu ayyakunan nasiku aqwa au mumasalan li anna mahallun nasqi al hukmi wala yustaratu fi subuti it tawat turi. Nasih yang sahih dan jumhur mensyaratkan bahwa nasih harus lebih kuat dari yang dimaksud atau semisalnya dengannya, sehingga menurut mereka adil yang mutawatir tidak bisa dinaskah dengan dalil yang ahad, walaupun dalil ahad tersebut sahih. Dan yang rojih adalah bahwasanya nasih tidak disyaratkan harus lebih kuat dari yang dimaksud atau sederajat dengannya, karena tempatnya nasih adalah masalah hukum, dan dalam penetapan hukum tidak disyaratkan derajatnya harus mutawatir. Oh iya, adhari subutun nasih. Yang ketiga itu syaratnya subutun nasih. Nasihnya itu yang menasih, yang menghapus, itu harus tabit. Harus apa kan? Tabit. Benar-benar datang dari Nabi dan Allah. Ini benar-benar begini. Ayat Al-Quran benar-benar hadis yang sah atau hadis yang makbul. Yaitu apa?
kan jahil itu berarti ya, misalnya mungkar dan doif. Ya kan? Wastarata al-jumhur, wastarata al-jumhur an yakuna aqwa min al-sufi al-mu'tazilah lan. Dan jumhur mensyaratkan, ya kan? Si nasikh tadi Bang yang menghapus itu harus lebih kuat daripada apa? Yang dihapus atau minimalnya Bapak mu'tazilah sama. Fala yansahu atau fala yusahu al-mutawatir 'indahum bil akhar. Maka menurut mereka berjumhur itu khobar mutawatir itu tidak boleh dibaca dengan apa? Ahad. Jadi kalau ada berita mutawatir contohnya Al-Qur'an, khobar mutawatir Al-Qur'an tidak bisa dihapus dengan khobar apa? Ahad yang misalnya di sahih. Jadi tidak sampai derajat apa? Hadisnya itu mutawatir. Jadi ya, menurut jumhur atau minimalnya sama, harus lebih kuat atau minimalnya sama. Kalau ada khobar yang atau hukum yang berasal dari hadis yang hasan itu yang menghapus dia minimalnya harus sama-sama hasan. Tak boleh yang bawahnya hasan berdiri di hasan karena yang lain berdiri. Jadi bapa berdiri yang bisa menguatkan temannya. Yang berdiri yang tidak bisa bapa menguatkan teman. Ya, namanya manusia. Manusia ada yang dia bisa saling menguatkan, tidak bisa. Itu ibaratnya seperti itu, ya kan? Itu sama itu seperti itu. Yang ada yang mungkin tidak bisa bang menguatkan satu dengan yang lain. Sekiranya itu tetap apa hadisnya? Ta'im. Wa in kana thabitan walaupun hadis tadi itu tetap, maksudnya itu apa namanya termasuk hadis yang makbul. Tapi kalau derajat yang di bawahnya tidak bisa bang. Menurut siapa ini? Wal arjahu annahu la yustaratu an yakuna nasikhu aqwa aw mu'tazilah. Dan yang benar yang rajih bahwasanya tidak disyaratkan keberadaan nasikh itu harus lebih kuat atau minimalnya sama dengan mansukh. Li'anna mahalla nasikh li'anna mahalla nasikh itu al-hukm karena tempat nasikh itu adalah masalah apa? Hukum bukan masalah kuat-kuatan apa? Derajat kan gitu ya, kuat-kuatan subuti yang tidak tapi masalah hukum selama itu makbul maka ya satu dengan yang lain bisa apa? Nah, wala yustaratu fi subuti at-tawatur dan tidak disyaratkan di dalam tempatnya apa dengan itu ya itu harus mutawatir. Ini adalah yang benar yang dipakai oleh ulama sekarang. Berarti apa namanya itu khobar ahad yang itu hanya harf ya, bukan sampai derajat mutawatir bisa menghapus khobar yang apa? Mutawatir. Apalagi mutawatir menghapus khobar yang ahad. Jelas langsung apa? Bisa. Ya, dan seperti itu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entosimunasku diiktibari nasi المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. الأول ما نسخ حكمه ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا هو الكثير في القرآن. بقيان نسخ ناس نسخ terbagi dengan ikhtibar nas yang mansukh pada tiga bagian. Yang pertama apa-apa yang hukumnya nasikh dan tetapnya lafadznya dan ini banyak berada di dalam Al-Qur'an. Oh iya. Aksamun nasikh bagian aksam. Yang qasimun nasikh bi'tibari nas al-mansukhi ila thalathati aqsam. Jadi nasakh itu ditinjau dari nas yang dihapus itu terbagi menjadi tiga
mauduh wa baqiya lafdhuhu. Yang pertama, apa yang dinasa hukumnya dan lafadznya masih ada. Jadi lafadznya masih ada tapi hukumnya apa? Dinasa. Wa hadha huwa al-kathir fil Qur'an. Dan ini banyak di dalam Al-Qur'an. Kalau mungkin timbul ya, terus fungsinya apa? Lafadznya masih terus hukumnya juga dipakai. Fungsinya apa? Kalau manusia kan tidak dipakai ini sudah habis ya. Kenapa? Limahnya apa? Yeah.
ini dinasah dengan firman Allah Ta'ala. Sekarang Allah SWT meringatkan atas kalian, dan Allah mengetahui bahwa di dalam diri kalian terdapat suatu kelemahan. Maka apabila ada salah seorang di antara kalian yang sabar, maka akan mengalahkan 1,200 orang yang musuh. Dan jika ada orang dari kalian 1,000, maka akan mengalahkan 2,000 musuh dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang yang sabar. Dan hikmah nasihat, penasihat hukum ini tanpa lahat, yaitu tetap nyata pada membacanya dan mengingatkan umat atas hikmah penasihat ini. Bahuma kauluhu ta'ala iyyakum minkum 'ashruna sabiruna yaghlibu mi'atayn. Nusikha hukmuha biqawlihi ta'ala al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa. Fa iyyakum minkum 'ashruna sabiruna yaghlibu mi'atayn. Wa iyyakum minkum 'alfun yaghlibu 'alfayn bi'idhnillah. Allahu ma'a as-sabirin. Dan keduanya adalah firman-Nya Ta'ala, jika keadaan dari kalian itu 20 orang yang sabar mengalahkan 200, ya kan? Jadi 20 mengalahkan 200, 1 ganti berapa? 10, ya kan? Nusikha hukmuha, dihapus hukumnya dengan firman-Nya Ta'ala. Sekarang Allah meringankan kalian, meringankan untuk kalian, dan Allah tahu bahwasanya pada diri kalian terdapat kelemahan. Maka apabila keberadaan di antara kalian itu 100 orang sabar, mengalahkan musuh 200. Dan apabila keberadaan kalian itu 1,000, mengalahkan 2,000 dengan izin Allah, dan Allah sama orang-orang yang sabar. Fahikmatu nasihatuh miduna lakzi Fahau tawa inkilawati Watadkiru umati bihikmati nasihi. Dan hikmah menasih hukum tanpa lapar itu adalah tetap adanya pahala membaca dan mengingatkan umat dengan hikmah dari nasihat tersebut. Terus. Bismillah. Atani manusikolak duhu wa bako hukmahu ta'ayat kekrod rojani. Wa baqiya hukmuhu ka'ayatir rajmi wa qad sabata fi sahihaini min hadisi Ibni Abbasin radhiyallahu anhu anhuma anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala kana fi ma'isallahu ayatir rajmi وقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأحسى إن طال في الناس زمن أن يقول قائل والله ما نجد الرجم وَاللَّهِ مَا نَجِدُ الرَّجُلِ وَاللَّهُ مَا نَجِدُ الرَّجُلِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَجِلُّ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زِنَى إِذَا أَحْصَنَ
narijali wa nisa'i wa qamat an bayyina tu au kana jamala ajabala wa habala au kana habala au taraku Asalnya manusia kalau berubah total muka ayat terkini. Yang kedua adalah asal dan hukumnya tetap ada. Contohnya memang seperti ada. Fakatnya ada misal kayak ini, ini diangkatkan oleh Allah. Anhuma, Allah ibn al-Khattab, Rasulullah Muhammad, karena firman Allah ayat terkini. Fakatnya apa itu bantokan itu kan minta yang apa
semuanya saja sekalian ya. Penjara dia juga melanggar apa? Asasi. Asasi malu? Iya, gitu kan. Kan gitu kan? Benar enggak? Benar. Dan hudud itu dalam Islam ditegakkan itu untuk maslahat yang lebih apa? Besar. Orang itu bersalah di penjara, dia itu juga kena madharat, tapi maslahatnya juga apa? Besar. Dan kenapa ini boleh? Kok yang ini tadi tidak? Karena memang wabah besar dan setan setan itu menghembuskan pada diri manusia untuk menentang hukumnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita walaupun kita belum mengamalkannya dalam artian kita tidak mengamalkan yang ini, kita meyakini biasanya apa? Hukum Allah itu adalah hukum yang paling apa? Baik, baik itu harus ada di iman kita seperti itu. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu manusia hukumuhu wa nabduhu kanashi ash'ril rak'ati as-sabiqi fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Asal itu manusia hukumuhu wa nabduhu ketika dinas hukum dan lafadz. Kanashi ash'ril rak'ati as-sabiqi fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Seperti nas